Hey, let's go. Sekarang ni nak tukar saya punya screen protector. Saya nampak pecah, dia ada crack sikit, dah ada line-line dan semua dah pecah sebab jatuh last week, jatuh atas tar. Saya jumpa dengan Nicole. Nicole bagi tahu yang we can change our tempered glass. This is iPhone 14 Pro Max. Okay, kalau retail, tahu tak dia bagi berapa? Ada banyak jenis lah. Ada yang clear, ada yang privacy, ada yang ultra glass. Dan saya plan untuk tukar yang privacy glass. Yang ni harga dia RM20. Kita dalam RM12 Malaysia. Tetapi kalau kata anda nak buat business, yang ni dia bagi tahu harga dia adalah RM6 tu sekitar RM4 Malaysia. Kalau campur dengan shipping by air kapal terbang, harga dia jatuh dalam RM5 Malaysia. Okey, sekarang ni Nicole bagi tahu kilang dia nanti akan keluarkan satu lagi kualiti, nama dia Ultra D Glass. Sekarang ni hanya ada yang clear. Next month akan keluar pula yang versi privacy, dan kita nak test sebab dia bagi tahu yang ini memang power gila. Okey, dia suruh letak dekat middle. Okey, kita ada bola besi kat sini. Kan? Okey. Bismillah. Three times. Nak test lagi. Two times. Woi, berani ya, try. Four times. Let's go. Okay, you know, four times ah. Jatuh. Dan you guys boleh tengok ah, kesan tak ada cala-cala kat sini. Memang bapak ah, memang power gila. Siapa-siapa yang berniaga gadget tempered glass apa semua ni, nak berkenalan dengan Nicole, tolong like, komen dan juga PM saya. InsyaAllah saya kongsikan kontak dengan Nicole. You guys boleh deal dengan dia dan shipping menggunakan MyWow. Nak bayar dekat Nicole pun, kita boleh bantu untuk settlekan.